Fatiha ila arwah Haji Ahmad Karim Andi Triyono Fatma Kandung wal marhum Samad Hasim. Allahumma ja'al qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'alhu khufratan min hufari niran. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum waksilhum bima'i wa thajal barunakkayhi minal khataya kama yunkathabla abdat minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawzan khairan min zawzihim wa kihim min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabil nar wa adkhilna jannata wa adkhilhum jannata bikiri hisab wa sallallahu sallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bisiril fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana afdhalash syara'i wal ahkam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alaihi al-jisam wa ni'amihi al-izam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul al-alam. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Wa ala alihi wa ashabihi wal a'immatil a'lam. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amrin wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna 'ilman wa fahma wa 'aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Hari ini kita tidak membaca kitab seperti biasa di Imam Bonjol karena masih melanjutkan pembahasan fikih kurban. Sekarang kita sudah sampai ke bab beberapa adab dan sunnah dalam berkurban. Di antara hal yang disunnahkan bagi yang ingin berkurban adalah sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Ummi Salamah, ya, atau Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu warda, di mana Rasul pernah menyampaikan sabdanya, man kana indahu dhabhun yuridu an yadhbahahu fara'a hilala dhil hijjah fala yamassa nahi min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhahi, ya. Fala yamassa harfun nahi, ya. Nabi mengatakan barang siapa yang memiliki hewan kurban yang ingin dia kurbankan di hari raya, maka apabila telah masuk hari pertama bulan Zulhijjah, jadi mulai terhitung di hari pertama Zulhijjah, hendaknya dia tidak memotong kukunya atau rambutnya hingga dia selesai menyembelih kurbannya di hari raya. Ini fadilahnya atau hikmahnya adalah agar seluruh tubuh kita itu ketika dikurbankan hewan tersebut, seluruh tubuh kita diampuni oleh Allah, baik itu rambut, kuku, sehingga hukumnya makruh bagi yang sudah niat berkurban
dia menggunting kukunya dan juga menggunting rambutnya. Ya, jadi hukumnya makruh. Mulai dari hari pertama Dzulhijjah. Tapi kalau sebelum dari satu Dzulhijjah masih bisa. Kalau sudah satu Dzulhijjah, maka disunahkan kita tidak menggunting kuku dan rambut kita, agar nanti di hari kurban, hewan yang dikurbankan itu, seluruh tubuh kita itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Sunnah berikutnya, di antara yang disunnahkan saat berkurban adalah mengasah pisau, menajamkan, atau alat sembelih hingga tajam. Sebagaimana saat menyembelih tidak dibenarkan untuk dilihat dan didengar oleh hewan-hewan sembelihan. Nah, ini sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menyembelih, jangan ada hewan kurban di depan. Nah, mereka memang tidak punya yang namanya akal, tapi mereka punya insting, perasaan. Dan itu sangat luar biasa akhlaknya Rasul, sampai hewan kurban sekalipun masih diberikan porsi berbuat baik. Padahal mau dikurbankan, di antaranya pisau ditajamkan. Kemudian jangan menggosok, ya, di dalam kitab Al-Manhajul Qawim karya Ibnu Hajar Al-Haitami, di situ jelaskan min adabi udhiyah, daripada adab-adab berkurban, kalau mengasah pisau jangan di hadapan hewan yang mau dikurbankan, tapi cari tempat yang tidak terlihat olehnya. Subhanallah. Kemudian jauhkan dia, jangan sampai dia melihat hewan-hewan kurban lain. Ini kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau memang tempatnya memang kecil, sulit, ini perkara lain. Ini sunnah, tidak harus kita kerjakan, tinggalkan, kita tidak lakukan dapat dosa, tidak. Tapi inilah adab di dalam kita melaksanakan kurban, porsi berbuat baik kepada hewan itu diajarkan oleh Rasul. Sebisa mungkin ya kita ikuti adab-adab tersebut, sunnah-sunnah tersebut. Nanti secara ilmu zoologi punya pengaruh. Kualitas dagingnya hewan yang stres dengan hewan yang tidak stres itu beda. Jadi kalau ini hewan kurban, dia menyaksikan bagaimana hewan kurban lainnya disembelih, sedangkan dia saksikan itu akan dia mengalami stres. Kalau mengalami stres, nanti kualitas daging itu menurun. Itu. Kemudian juga di sini diajarkan berbuat baik, sekalipun itu hewan yang mau dikurbankan, karena ini dalam rangkaian ibadah. Dalam rangkaian ibadah, tentu di dalamnya ada aturan-aturan yang isinya kebaikan. Nah, ini dikatakan di sini. Jadi jangan kita menggosok pisau atau parang di hadapan hewan tersebut dan usahakan mereka tidak melihatnya. Bahkan yang luar biasa lagi dalam hadis, Nabi katakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, ya, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya kalian menajamkan pisau tersebut. Wal yurih dzabihatahu, dan sebelum menyembelih hewan tersebut, hiburlah mereka terlebih dahulu. Suf, lihat akhlaknya Rasul. Kita disuruh hibur hewan yang mau disembelih. Bagaimana cara menghiburnya? Ngasih makan yang banyak. Kalau perlu dimandikan, disiram, dikasih, ya, minuman yang banyak. Itu sunnah. Dan saya yakini bahwa ajaran semacam ini pasti sumbernya dari langit.
Tidak ada satupun agama yang menjaga, kita katakan apa, menjaga kebaikan itu walaupun kepada hewan. Zaman sekarang berbicara tokoh-tokoh barat seakan-akan sebagai pencinta hewan. Tapi Islam sudah mengajarkan bagaimana memperlakukan hewan. Bahkan hewan yang halal dikurbankan juga diperintahkan kita berbuat baik kepadanya. Ya, jadi itu sunnah dari Rasul. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu kitlata wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata wal yurh ahadukum syafratahu wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurh dhabihatahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Disunnahkan dengan menyebut nama Allah ketika menyembelih unta, disembelihnya sunnahnya dalam keadaan unta berdiri. Nah, kalau sunnah menyembelih unta, posisi untanya berdiri. Ya, karena memang unta juga tidak agresif seperti sapi dan kambing. Kalau kita sembelih sapi sama kambing posisi berdiri, itu tukang jagalnya ditendang. Ya, harus ikat sana sini, harus ya dibaringkan. Ya memang fitrahnya begitu. Tapi kalau unta dia kasih lehernya sambil berdiri. Itu. Apalagi yang menyembelih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam riwayat ketika Nabi yang menyembelih hewan kurbannya, itu hewan kurbannya antri satu persatu, berebutan agar disembelih oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak pakai capek, makanya Nabi bisa ya berkurban hampir 60 lebih. Beliau sendiri yang motong. Ya karena semuanya berebutan. Ya ingin mendapatkan kemuliaan dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sapi ataupun kambing dibaringkan saat disembelih. Dan disunnahkan untuk menghadapkan sembelihan tersebut ke arah kiblat. Jadi hewan sembelihan itu disunnahkan menghadap ke arah kiblat. Di sini ada satu masalatun fil fikhi. Ya, kalau di beberapa tempat itu hewannya terlalu banyak, ada yang mereka sembelih pakai mesin. Ya, sudah tidak lagi secara manual dilakukan oleh manusia. Nah, ini hukumnya bagaimana? Misalnya ada kasus semacam itu. Ada metode namanya stunning, ya. Jadi mereka ngasih bius dulu. Karena jumlah nih ayam atau kita berbicara secara umum ya, proses penyembelihan secara syar'i. Ayamnya banyak, kambingnya banyak. Nah, mereka bius dulu. Sudah pingsan semua nih, ayam dan kambingnya sudah pingsan. Kemudian mereka kaitkan di satu alat mesin. Jalan di mesin secara otomatis, kemudian ada alat potong. Tapi potongnya di leher. Dalam waktu singkat sudah banyak yang disembelih. Nah, ini bagaimana dalam pandangan hukum Islam? Kami baca di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Dr. Wahab Az-Zuhaili, juga di dalam kitab Fathul Wahhab ya Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, mereka mengatakan hukumnya sah dengan beberapa catatan. Hukum dasarnya sah dengan beberapa catatan. Yang pertama, ketika dibius memang kondisinya pingsan, bukan sampai mati. Makanya harus diriset, dan memang sudah diriset itu. Diriset, ada beberapa restoran yang terkenal. Mungkin kita kalau di sini masih muda, tapi kalau saudara kita yang muslim tinggal di luar negeri, misalnya di Australia, itu kan mereka memperkerjakan orang muslim untuk hewan potong yang halal, tapi menggunakan
mesin karena begitu banyak hewan tersebut yang disembelih dan dimasukkan, didistribusikan ke restoran-restoran. Maka hukum ini halal, sudah diteliti itu hanya membuat hewannya pingsan, tidak sampai mati. Dan di kitabnya Dr. Wahba Zuhaili mengatakan kalau fungsinya li ida'af, melemahkan hewan tersebut, tidak sampai membuat dia mati. Kalau dia mati jadi bangkai, karena matinya tidak melalui proses sembelihan secara syar'i. Tapi kalau hanya pingsan kemudian nanti disembelih secara syar'i, maka hukumnya boleh. Itu catatan yang pertama. Jadi dia hanya pingsan, tidak sampai mati. Catatan yang kedua, mereka kan gunakan tombol di situ. Tekan satu tombol baru secara otomat mesin itu dia beroperasi. Nah, yang menekan tombol itu harus orang muslim. Karena syarat sahnya sembelihan itu harus muslim. Jadi sunnahnya bagaimana? Ya, ketika ditekan itu tombol dia baca bismillahirrahmanirrahim. Secara otomat jalan. Tidak perlu lagi setiap hewan dia baca. Oh, itu kalau ada 1,000 atau 2,000 ayam, setiap satu bismillahirrahmanirrahim, itu akan dia duduk di situ dari pagi sampai malam. Belum tambah kambing, tambah sapi. Sekali saja bismillahirrahmanirrahim. Kaunuhu muslimah atau ayyakuna muslimah. Dia seorang muslim. Dia tekan tombol mesin itu, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Satu kali baca, otomat itu dia jalan mesin, dipotong, sah. Asal, catatan lagi nih, asalkan mesinnya itu jalan terus. Kalau ada berhenti, jeda waktu yang cukup lama, dia harus tekan tombol lagi, baca lagi bismillah. Paham ya? Nah, ini para fugaha kontemporer bahas masalah itu. Yeah. Catatan yang ketiga, jadi yang nekan tombol sadar. Tekan tombol itu sadar bahwa ini lagi proses menyembelih. Sunnah dia baca basmalah. Ini baca basmalah ada dua gaul. Mengatakan, sebagian mengatakan wajib dalam kitab Fathul Qorib. Sekalipun dia muslim, ada pendapat pertama mengatakan wajib. Pendapat kedua, kalau dia muslim, basmalahnya sunnah saja. Yang penting dia muslim. Kalau ada dua pilihan, kita ambil yang hati-hati saja. Baca basmalah. Maksudnya yang menekan tombol itu sadar. Dia tekan tombol itu untuk menyembelih. Jangan sampai, mohon maaf, itu dibahas di dalam kitab Syekh Zakaria Al-Ansori. Jangan sampai yang tekan tombol itu gak sengaja. Gak ada niat. Makanya di situ dilarang yang menyembelih orang yang buta. Karena kadang-kadang orang buta tidak sengaja. Dia gak sengaja tertekan itu tombol tanpa ada niat menyembelih, ini dikatakan tidak sah. Jadi betul-betul sadar. Sadar untuk menyembelih. Kemudian tentu yang usianya sudah haddul buluk lebih afdol, ada yang mengatakan haddu tamyiz. Yang nekan tombol itu karyawannya yang sudah balik. Karena yang anak-anak yang belum balik atau belum tamyiz, ada dua gaul juga, maka sembelihannya tidak sah. Atau yang menekan tombol tersebut orang non-muslim, bukan orang Islam, maka dinyatakan sembelihannya tidak sah. Nah, itu masalah terkait dengan menyembelih hewan kurban. Ada satu kaidah ya, satu ibarat di fikih. Dia muslim dan dia menyembelihnya sudah memenuhi syarat. Dia muslim, dia orang yang sudah dewasa, sudah balig, bahkan menyembelihnya baca basmalah, lengkap semua syarat dia penuhi. Tapi sebab dia menyembelih, hewannya jadi bangke, haram dimakan. Orang muslim sudah terpenuhi semua syarat untuk bisa menyembelih, tapi dia sembelih, hewannya jadi bangke. Yaitu orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, muhrim.
Orang yang sudah berihram itu, kalau dia menyembelih hewan, di situ kan dilarang. Hewannya jadi bangke, haram dimakan. Nah, ini hukum yang berlaku seperti itu. Syekh Nawawi Al-Banteni mengatakan dalam kitab Kashifatu saja, li'anna madhbuhal muhrim mayyitah atau mayyitatah. Li'anna madhbuhal muhrim mayyitatah. Sembelihan orang yang sedang berihram, hewannya itu menjadi bangke. Walaupun dia muslim, walaupun syurutnya sudah terpenuhi sebagai orang yang diizinkan menyembelih atau sah menyembelih hewan kurban tersebut. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian sunnah berikut ya, membaca takbir saat melihat hewan kurban dan saat menyembelihnya. Nah, ini lihat saja sunnahnya takbir. Bukan di saat menyembelih saja, kita lihat hewannya itu sunnahnya takbir. Dan saat menyembelihnya juga sunnahnya kita membaca takbir. Inilah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari sunnah ini adalah agar rahmat dan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala mengalir kepada rambut, kuku dan seluruh anggota badan seorang hamba yang berkurban. Alangkah beruntung orang yang berkurban. Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki kemampuan berkurban, hendaknya dia berkurban, dan alangkah rugi dan sial orang yang pelit dan enggan untuk berkurban, sedangkan dia memiliki kemampuan. Bib, saya mau kurban, tapi utang saya banyak. Gimana nih uangnya? Utang masih banyak. Macam-macam deh, utang rumah, kendaraan. Nah, di sini ulama mengatakan wajib itu muqaddam ala sunnah. Al-wujub muqaddamun ala sunnah. Antum tahu bayar utang itu wajib hukumnya. Kurban itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Berarti yang di mana dulu? Sebisa mungkin utangnya dulu dilunasi. Coba sekiranya dia ada utang kepada si fulan, terus dia kurbannya sapi. Si fulan ini tahu yang punya hutang nih, sudah bertahun-tahun gak dibayar. Maka otomatis orang tersebut akan marah. Saya punya utang 1 tahun, belum dibayar-bayar, kamu kurban sapi. Jadi hutang didahulukan. Kalau bisa dua-dua lebih bagus lagi, hutang dia lunasi sekaligus kurban. Ya. Jadi kita harus prioritaskan mana yang wajib. Gitu. Sama halnya berkurban kepada orang yang sudah meninggal, sedangkan dia tidak berkurban untuk dirinya. Sedangkan itu bukan perkara nazar dan wasiat. Maka didahulukan kurban itu kepada yang hidup dulu, baru kemudian yang meninggal, kecuali ada wasiat atau nazar dari orang yang meninggal itu. Maka hukumnya harus dia kurbankan kepada si almarhum tersebut. Di antara perkara yang disunahkan adalah bahwa hewan kurban disunahkan untuk disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Nah, ini kalau bisa sendiri silakan. Tapi kalau memang gak biasa sembelih, mendingan jangan, ngasih wakil aja. Jika tidak bisa, dapat diwakilkan oleh tukang potong atau orang yang lebih ahli. Diriwayatkan bahwa dari 100 ekor unta, ini membuktikan bahwa Nabi kita itu orang kaya. Wah, kurbannya 100 ekor unta loh, Rasulullah. Jadi sangat salah kalau mengatakan Nabi kita itu susah, miskin, ya, keliru. Nabi orang paling kaya. Ini buktinya kurbannya 100 ekor unta. Tapi dalam riwayat Nabi tidak makan. Rasulullah itu kalau ada harta di tangan, beliau bisa istirahat kalau sudah habis dibagikan kepada kaum muslimin. Bukan karena susah. Gak bisa tuh tidur enak kalau harta masih dipegang sama beliau.
Makanya dikatakan wa qasama amwalahu thumma ba'da dzalika yastarihu. Rasulullah punya sifat kalau dapat harta berlimpah, hari itu juga beliau habiskan. Kalau sudah habis baru yastarihu, beliau bisa tidur enak. Jadi bukan karena susah, tapi karena kedermawanannya yang luar biasa. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadal bil khair minarrihil mursalah. Ya, kedermawanan Nabi melebihi hembusan angin. Bukti bahwa Nabi itu orang yang kaya raya adalah kurbannya 100 ekor unta. Unta itu lebih mahal dari sapi. 100 ekor. Bisa dibayangkan. Yang hebatnya, Nabi menyembelih sendiri 63 ekor unta. 63 ekor. Beliau sembelih sendiri. Padahal beliau mampu, 100 ekor juga mampu. Tapi ada hikmah, sengaja 63 beliau berhenti di situ. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar ada hikmah bahwa mewakilkan penyembelihan kepada orang lain itu boleh. Diwakilkan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Ali lanjutkan tuh. Ya. 63 ekor dari 100 ekor Nabi menyembelih sendiri dengan tangan mulia beliau, 63 ekor. Kemudian sisanya itu beliau berikan 27 ekor disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 27 ekor. Kejadian ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai fisik yang kuat. Terlepas dari mukjizat hewannya itu berebutan untuk disembelih oleh Nabi, tapi memang secara quwwatul jasad, kekuatan fisik beliau memang di atas rata-rata manusia biasa. Pernah enggak ada tukang jagal motong sapi 63 ekor dia sendiri? Enggak bisa. Palingan lewat ayam mutasyrik ya. Tapi Nabi bisa itu. Bahkan di dalam kitabnya Syekh Yusuf Al-Lahji, syarah dari Wasailil Wusul ila Syamali Rasul, berjudul Muntahasul, di situ mengatakan Nabi satu hari sudah beres. Hari itu juga sudah beres, gak pakai hari kedua, hari ketiga. Selesai. Ini berebutan nih. Untanya datang berebutan. Gak ada yang berontak. Hatta sapi, hatta kambing juga tidak ada yang berontak. Seorang yang mempunyai fisik yang kuat tidak lemah dan penuh semangat karena pekerjaan memotong satu hewan kurban cukup berat. Terlebih jika menyembelih 63 ekor kurban. Dan disinilah kisah yang melegenda, yaitu unta-unta tersebut berebutan ingin lebih dahulu disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hewan-hewan tersebut berebut ingin mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung 63 hewan tersebut, sedangkan 27 sisanya mendapat keberkahan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Nabi wakilkan sisanya disembelih hewan tersebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ditugaskan mewakili Rasulullah, peristiwa ini memberikan pelajaran dan anjuran agar hewan kurban disembelih sendiri. Karena Nabi yang menyembelih sendiri. Orang yang berkurban dan boleh diwakilkan, dengan beliau wakilkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib jika ia tidak mampu menyembelih. Apabila diwakilkan, maka dianjurkan bagi orang yang berkurban tersebut agar menyaksikan hewan kurbannya. Tetap dia menyaksikan. Ya, kesunahannya dia lihat. Gitu. Kecuali transfer uang, misalnya ke Jakarta, itu bisa dalam mazhab Syafi'i. Kita transfer uang ke Jakarta, beli hewan kurban di Jakarta, kemudian disembelih di Jakarta. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi catatannya adalah yang daging kurbannya itu gak boleh lagi dikirim ke sini. Harus dibagikan di Jakarta, di tempat di mana hewan itu
disembelih. Nah waktu itu kan dia gak bisa saksikan. Nah tapi beberapa ulama itu mereka di zaman kita pakai video, direkam tuh. Ini hewan kurban kamu, dikirim videonya. Ini hewan kurban kamu yang kau transfer di tempat di Jakarta atau di Surabaya. Nah, dilihatkan videonya itu. Nah, ini masih diperdebatkan ya, apakah masuk sunnah menyaksikan atau tidak. Tapi saya lebih memilih kesunahannya itu harus musyahadah. Sunnah melihat itu benar-benar hadir di tempat. Itu. Karena nanti kan berkaitan juga dengan hukum menikah tuh. Via Zoom apakah sah? Nah, ulama mengatakan tidak sah. Karena dia walaupun menyaksikan lewat media, lewat televisi, lewat Zoom itu, tapi itu tidak musyahadah, tidak secara langsung, sehingga tidak dianggap sah. Peristiwa enam. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, wahai Fatimah, bangun. Bangkitlah kamu untuk menyaksikan hewan kurbanmu. Karena sesungguhnya dari sejak pertama tetesan darahnya yang menyentuh bumi, seluruh dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Sayyidah Fatimah ini dosa apa? Enggak ada dosa. Ya, bid'atun nabi, potongan darah dagingnya nabi. Atau bab adab mahfuzah. Punya kesalahan langsung tobat. Tapi di sini khitab kepada kita secara umum, kepada umat, bahwa kalau berkurban itu kita saksikan awal tetesan darahnya itu sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Bahkan dalam satu riwayat pahala dihitung sejumlah bulu dari hewan kurban itu. Setiap helainya dihitung pahala. Demikianlah beberapa hukum terkait ibadah berkurban yang dianjurkan oleh syariat. Semoga rangkuman sederhana ini bisa membawa manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ghadi al hajat wa ghafir adh-dhunub wal khathiyat. Allahumma izz al islam wa ansur al muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa alif baina qulubil mu'minin wa a'li kalimataka ila yawmiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahlika mubtadi'ata wal munafikin wal mufsidin wa ashgil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Rabbal Alamin, wa Ya Arhamar Rahimin, wa Ya Ajwadal Ajwadain, Ya Ajwadal Ajwadin, salli Allahumma ala Sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulika an-Nabiyil Ummi, wa ala ali Sayyidina Muhammadin, wa azwajihi wa dhurriyatihi, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, innaka hamidun majid. Naam. Wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil Hasan wal Husain wa ummi Hima Fatimah Az-Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha wa Aisyah al-Ridha wa an baqiyati ummahatil mu'minin wa an jamil ashabir rasulillahi wa tabi'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu sudah selesai pembahasan fikih kurban ya, kurang lebih sudah 3 kali pertemuan ya. Mulai dari masjid Al-Muhajirin Al-Amin, kemudian di Masjid Imam Bonjol. Mudah-mudahan ringkasan ini bisa beri manfaat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian saya ingatkan, semua ibadah yang kita lakukan itu harus berlandaskan ilmu. Ya, kita harus berlandaskan ilmu, harus ngikut kepada ulama-ulama yang memang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu sampai saat ini. Ini rangkumannya, kita menggunakan mazhab Syafi'i, yang dimana ulama-ulama besar di dalam mazhab Syafi'i ini sangat banyak. Sangat banyak. Semisal Imam Nawawi, ada juga Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Romli, baik ayah sama anak, ya, Syihabuddin Ar-Romli, ada Syamsuddin Ar-Romli, Al-Imam Al-Qaffal, Al-Imam Asy-Syasi, Al-Imam Isnawi, banyak. Banyak sekali. Ya, makanya mazhab Syafi'i ini termasuk pembahasan fikih yang termasuk paling lengkap. Dulu ada orang belajar di Al-Azhar Mesir, orang Indonesia. Waktu masuk di Fakultas Syariat, dia ngambilnya mazhab Hanafi. Maka sahabat ini bertanya, waktu dilihat draftnya, ini yang Indonesia semua Syafi'i. Kenapa kamu punya ambil yang Hanafi? Dia bilang, biar cepat lulus. Soalnya kalau mazhab Hanafi paling gampang, kitabnya sedikit, ringkas. Tapi kalau Syafi'i, oh ini kita kuliahnya lama. Kenapa? Kitabnya berjilid-jilid. Lengkap. Jadi luar biasa. Tapi nanti, ini kasyaf ya. Kita bicara kasyafnya Syekh Abdulhab Sya'roni. Beliau mengatakan nanti di akhir zaman, dalam kitab Al-Mizanul Kubra di situ tertulis, akhir zaman nanti semua mazhab akan punah, tapi yang tersisa mazhab Hanafi, kata beliau. Setelah itu Imam Mahdi muncul. Sekarang mazhab fikih terbesar di dunia yang menganut mazhab fikih itu mengikuti mazhab Hanafi paling terbanyak. Walaupun kita di Indonesia ini mayoritas Syafi'i dan pemeluk Islam terbesar di dunia, tapi yang Hanafi itu banyak di tempat-tempat yang populasi manusia terbesar di dunia. Misalnya di Cina. Jangan dipikir di Cina itu Islamnya sedikit. Banyak, ratusan juta juga. Cuma kan penduduk mereka banyak, sehingga kelihatan sedikit. Nah, mayoritas di Cina itu menganut mazhab Hanafi. Belum lagi yang India. India juga mayoritas mazhab Hanafi. Walaupun ada mazhab Syafi'i di beberapa kota ya, seperti di Malabar itu lebih banyak ke Syafi'i, karena ulama-ulama Hadromi itu banyak dakwah di tempat tersebut. Tapi secara umum di India itu lebih banyak mazhab Hanafi. Ada Bangladesh juga, ada Pakistan, itu mazhab Hanafi. Nah, sehingga mereka diklaim oleh salah satu tokoh ulama mazhab Hanafi berakidah Asy'ari di Jordan, namanya Dr. Said Fuda, ulama minal mutakallimin, menyatakan demikian itu. Dan ini empat imam ini bukan ulama-ulama biasa. Kalau bicara wali-wali Allah, ini wali-wali Allah di atas juga nih levelnya nih. Ibnu Arabi itu dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah dapat satu riwayat, ditanya kepada siapa Nabi Khidir. Ini Nabi Khidir ini kan masih ada dua pendapat, ada yang mengatakan sudah meninggal, ada yang menyatakan masih hidup sampai sekarang.
Itu dua pendapat ulama. Dan Nabi Khidir ini sahabat Nabi Muhammad. Jadi kalau ada pertanyaan, sahabat Rasulullah yang masih hidup sampai sekarang itu Nabi Khidir. Karena di masa hidupnya Rasulullah, Nabi Khidir sering belajar kepada Nabi Muhammad. Dan menggunakan syariat Islam. Nabi Khidir menggunakan syariat Islam. Ada orang bertanya ke Nabi Khidir, ini seorang soleh, seorang wali min awliyaillah. Dia bertanya, ya Nabi Allah Khidir, ماذا تقول في الإمام الشافعي؟ Wahai Nabi Khidir, apa pendapatmu tentang Imam Syafi'i? Kata Nabi Khidir, minal autad. Huwa minal autad. Beliau adalah wali-wali Allah, paku bumi. Kata siapa Nabi Khidir? Wa madza taqul fil Imam Ahmad bin Hanbal? Terus bagaimana pendapatmu tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Nabi Khidir mengatakan, huwa rajulun shodiqun. Dia seorang laki-laki yang benar keimanannya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, siapa lagi? Imam Ahmad, itu selain ulama, mereka juga aulia. Imam Abu Hanifah itu bisa tahu dosanya orang dari bekas air wudhu. Itu diceritakan ada anak muda wudhu di samping beliau. Imam Abu Hanifah saksikan itu. Istighfar, astagfirullah. Panggil tuh anak muda. Wah enak kamu, tobat sama Allah. Dikatakan, apa saya punya salah? Saya lihat kamu ini punya dosa durhaka sama orang tua. Dari kagetnya anak. Padahal tidak ada yang tahu kecuali anak itu dengan orang tuanya. Dari mana kau tahu saya ada konflik dengan orang tua saya? Saya ada berkata kasar dengan orang tua saya. Saya menyakiti orang tua saya. Dari mana kau tahu itu? Kata Imam Abu Hanifah, saya lihat dosamu di sisa air wudhu itu. Bekas air wudhu situ. Tergambar kau punya dosa di situ. Makanya dosa bekas air wudhu itu kalau pendapat Imam Abu Hanifah bukan musta'mal tapi mutanajis. Bukan air yang bekas pakai bersuci. Kalau mazhab Syafi'i kan bekas pakai bersuci, musta'mal, gak bisa lagi digunakan bersuci. Tapi kalau di dalam mazhab Hanafi, dari ucapannya Imam Abu Hanifah, bukan musta'mal tapi mutanajis, air yang terkena najis karena dosa itu najis. Dari mana bisa kasyaf? Satu orang tua wudu di samping Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah panggil bicara empat mata. Ya Syekh, mohon maaf saya sampaikan ini karena sayang. Antum sudah usia seperti ini, kenapa antum buat dosa zina? Taubat sama Allah. Itu Syekh yang orang tua itu kaget. Kau tahu dari mana? Dari bekas wudumu. Air bekas wudumu. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi mereka imam-imam besar dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, belum guru mereka. Ini empat imam ini gurunya satu sanad. Guru besar mereka itu al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Tuh. Pernah ada orang mau belajar kepada beliau, beliau seleksi dulu. Mau diangkat jadi murid tidak semudah itu. Kalau kamu mau belajar sama saya, mari pergi ke dapur. Di dapur itu lagi sedang masak makanan untuk dibagikan kepada para tamu. Mereka punya wadah makanan besar. Karena tamu begitu banyak, dikasih makan setiap hari oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Saking besarnya itu wadah yang memasak makanan pakai tangga dia. Lagi mendidih, panas itu makanan, kata Imam Ja'far Shadiq, kalau kau mau menjadi muridku, saya perintahkan kau loncat dari atas masuk ke tempat makanan itu. Ini lagi mendidih. Wah, ini salah guru bahaya juga. Masuk mati kebakar. Tapi karena ini Imam Ja'far Shadiq, dia yakin ada imam besar, seorang wali,
Dia naik ke atas, dia loncat. Masuk ke dalam wadah makanan itu, teriak, terbakar. Dia keluar dari wadah itu, terbakar. Kemudian Imam Ja'far Shadiq mengatakan, saya terima kau jadi murid. Habis itu beliau doa, selendang ditutup, ditarik, sembuh seperti semula. Itu bab keramat. Jangan kepelagaya guru-guru sekarang. Mau jadi saya murid, nah itu masuk. Kalau di sini forno tuh. Masuk di situ. Ya, harus lihat juga siapa nih. Gurunya siapa. Al-Imam Ja'far Shadiq. Kalau mau tahu Imam Ja'far Shadiq punya kebesaran, gampang. Lihat muridnya siapa. Kalau muridnya kelasnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang sangat besar namanya, itu muridnya, bagaimana gurunya? Wah, dan semua ilmu ada di dalam diri beliau. Al-Imam Ja'far As-Sadiq Ibn Muhammad Al-Baqir. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiyah, istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jama marhuma wa tafarraqana ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asna tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.